Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana cara mencetak kartu login untuk simulasi AKM atau AN. Nah, ini di tahun 2022 khususnya bagi sekolah dasar. Nah, langkah pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Selanjutnya di bagian halaman penelusuran atau address bar di sini, teman-teman ketik saja alamat anbk.kemdikbud.go.id. Nah, apabila sudah terbuka tampilannya seperti yang ada di layar monitor, kemudian silahkan masukkan username dan password di bagian sebelah kanan. Nah, selanjutnya apabila sudah, masukkan kode keamanan. Selanjutnya, silahkan klik tombol masuk. Apabila sudah terbuka, tampilannya adalah seperti yang ada di layar monitor. Teman-teman pastikan selalu mengecek pengumuman atau informasi yang muncul di bagian dashboard di sini. Nah, selanjutnya untuk mencetak kartu login untuk simulasi, caranya teman-teman pilih di bagian navigasi sebelah kiri. Di sini simulasi atau penjadwalan ulang. Kemudian silahkan pilih menu kartu login. Nah, ini adalah jendela pengaturan kartu login, pilih untuk jenjang, provinsi, kota atau kabupaten, sekolah, ujian. Nah, di sini selanjutnya setelah diisi kita klik tombol cetak. Nah, apabila berhasil tampilannya seperti yang ada di layar monitor, ini adalah kartu peserta untuk login simulasi asesmen nasional SD atau MI tahun 2022. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.